Halo smart user, mungkin kalian sudah familiar dengan screenshot yang langsung dipadukan dengan frame dari HP yang kita gunakan ataupun HP merek-merek lainnya. Dan kalian bingung bagaimana cara membuat screenshot tersebut. Nah, dalam video ini saya akan membagikan cara untuk membuat screenshot keren tersebut dengan sangat mudah. Langsung saja kita masuk ke dalam tutorialnya. Pertama-tama yang kalian butuhkan adalah sebuah screenshot yang bisa kalian ambil dari HP kalian ataupun bisa berasal dari gambar-gambar lainnya. Kemudian silakan kalian buka aplikasi SnapMode yang sudah saya sertakan link downloadnya di kolom deskripsi. Kemudian kalian tap saja di tengah layar dalam aplikasi SnapMode-nya ini. Lalu kalian akan melihat berbagai macam model frame HP dari beberapa merek Android yang bisa kalian gunakan untuk membuat screenshot-nya terlihat menjadi lebih keren. Kalian pilih saja frame HP yang akan kalian gunakan. Kemudian kalian tap di tengah layar untuk memasukkan screenshot-nya. Kemudian, kalian pilih ikon logo panah untuk mengganti warna frame dari HP-nya jika memang tersedia. Selanjutnya, kalian pilih ikon ganti warna untuk mengganti warna dari latar belakang screenshot-nya. Selanjutnya, untuk mentransparansikan latar belakang dari screenshot ini, kalian pilih saja ikon ganti warna. Kemudian, kalian geser ke kanan. Dan pada bagian A, kalian buat saja opasitasnya menjadi 0. Jika sudah, kalian pilih ikon simpan yang ada di bawahnya. Dan secara otomatis, screenshot keren dengan frame HP sudah tersimpan pada galeri dari HP Android yang kalian gunakan. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smart user.